di bonsai itu gimana itu Pak Ranto? Itu ada seni tersendiri. Jadi kita terus hunting, berburu, cari, mencari, mencari. Nah di situ setelah kita ketemu intinya. Nah kali ini ada bahan bonsai bro, namanya kelampis hitam. Nah dipegang sama Bapak Londo itu bro. Nah itu kira-kira kalau di bonsai bagaimana itu Pak Londo? Itu luar biasa, kalau dijual itu pasti mahal itu ya. Nah ini mau saya informasikan bagi pemain bonsai. Gimana Pak Londo? Kita ini melihatnya bahan seperti ini bagus. Begitu ya? Tentang aja. Tapi yang saya ingatkan, jangan merusak pemerintah hutan ini, jangan sampai ada pengerusakan. Seperti yang sudah-sudah itu kita carinya yang sudah membatu tapi masih hidup. Apa namanya, takalan yang bagus itu bisa diambil, tapi kalau jenis-jenis seperti ini jangan sampai ada pengerusakan hutan. Kita tetap jaga kelestarian hutan. Bagaimana untuk mendapatkan biar bisa dibonsai itu gimana itu Pak Ranto? Itu ada seni tersendiri. Jadi kita terus hunting, berburu, cari, mencari, mencari. Nah di situ setelah kita ketemu intinya, maka kita akan cari inti lagi yang lebih inti. Oh, berarti pakarnya intinya itu. Nah, di situ. Nah, ini kira-kira di depan ini Pak Londo ya. Ini gimana ini? Maksudnya jadi satu itu apa gimana? Ini batangnya ini. Ini ulasan aja. Jadi untuk pelampis hitam ini akarnya ini akan nanti akan bersambung. Jadi nanti ada ketemu